Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita sekarang ini lagi walking around, cia, gayanya jalan-jalan di negeri Seribu Benteng, Kota Bau-Bau, tepatnya di Keraton Kesultanan Buton. Sebenarnya sudah banyak vlog tentang keraton. Jadi yang bisa saya sampaikan ya kita nyantai-nyantai aja lah. Gimana, Aksa? Kita nongkrong sama Aksa. Cah. Hati-hati kakak. Azam hati-hati. Ini pasang nyalain sumbunya di sini. Pengen. Masalahnya enggak ada pegangannya loh. Enggak ada pegangannya loh itu. Tinggi. Kayak kok turun tak kayak mau jatuh. Itu. Kakak, turun. Nggak boleh, nak. Kalau yang saya perhatikan, ya kompleks keraton ini kan dipenuhi dengan kuburan. Jadi dasarnya memang sebenarnya benteng ini dipenuhi oleh kuburan. Nah, yang jadi soal sekarang adalah ketika tempat ini dijadikan sebagai spot wisata, saya lihat faktor keamanan juga ini penting diperhatikan mungkin. Karena saya lihat pengunjungnya bebas naik ke atas batu, bebas ke mana saja. Tentu saja kan kita harus pikirkan soal keamanan ini para pengunjung dan keselamatan tentunya. Seharusnya sih kalau menurut usul saya mungkin harus ditambahkan juga dengan berbagai rambu-rambu atau tanda-tanda bahwa di sini nggak boleh naik, di sini nggak boleh memanjat. Karena kita tahu lah di zaman sekarang ini biasanya orang-orang itu rela mati-matian cuma buat foto-foto aja di tempat-tempat yang sebenarnya sangat berbahaya. Nah, begitu juga yang tentu saja kita tidak mau hal ini terjadi, hal-hal yang tidak kita inginkan kan saat berwisata di Keraton Buton ini. Itu kalau apa itu tempatnya, Kak? Coba Kakak ke sana. Oh, cuma pintu ini, bukan ini. Hai, foto-foto. Hai, ini adik-adik semuanya, kunjungan wisatanya. Jadi katanya, ini katanya konon dindingnya ini loh,
Ini katanya dibuat tanpa material semen sama sekali. Jadi penggantinya itu menggunakan putih telur. Walahualam, saya nggak tahu secara pastinya, mungkin teman-teman bisa jelasin gimana kondisi sebenarnya. Tapi kalau dipikir-pikir sih ya masuk akal juga. Karena zaman dulu kan mana mungkin ada semen tonase atau semen apa tiga roda. Ayo. Dengar itu, hati-hati ada motor. Iya, dalam rumah kan ya. Dalam rumah ya. BTN. Jauhnya memang. Ini kampungnya nenek. Biasanya orang di sini manjat lewat sini, manjat jalan. Tuh. Yang jadi masalah adalah di sebelah ini adalah jurang nih. Jurang tinggi dan sangat berbahaya. Harus ada rambu-rambu. Ngeri ya. Jadi sekarang ini area kawasan Keraton Buton ini menjadi tempat yang sangat menarik memang untuk dikunjungi. Entahkah untuk mereka yang baru datang di Kota Bau-Bau ini. Begitu juga warga sekitar Kota Bau-Bau sendiri, karena tempat ini biasanya dijadikan tempat buat apa, jogging, trekking, olahraga sore, pagi, atau sekedar jalan-jalan aja menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan kedua di sini kendaraan bermotornya itu, kencang-kencang ya anak-anak sini bawa motor ya. Kalau saya ini harus ditertibkan juga pelan-pelan, minimal timbul kesadaran bahwa di tempat ini adalah tempat yang harus terjaga, situasinya terjaga, kenyamanannya, baik itu untuk pendatang maupun untuk orang-orang di dalam keraton sendiri. Sepertinya mau ada kegiatan. Sudah selesai apa? Ada kegiatan atau sudah? Hah? Sama anu siapa yang anu acaranya? Pak siapa? Gubernur. Katanya bisa ada acara baru selesai acara Pak Kande-Kandea. Pak Kande-Kandea itu setahu saya itu pasti ada hubungannya dengan makanan. Kande, asal kata Kande. Asal kata Kande. Aduh, kita terlambat lagi. Terlambat momennya. Orang sudah selesai baru kita datang. Nah, itu sudah gulung tikar semuanya. Udah waktunya cuci piring baru kita datang. Banyak orang ya.
boros nih. Hei, di sini kita foto rame. Kita ada di tengah-tengah pengunjung Masjid Raya Keraton. Suasananya ya ramai. Orang pada foto-foto semuanya, selfie lah. Ini bertepatan dengan agenda acara event tahunan hari raya apa hari ulang tahun Sultra ya, yang digelar di Kota Bau-Bau. Jadi mau tidak mau banyak pengunjung yang datang di Kota Bau-Bau kali ini. Mereka itu datang dari berbagai kabupaten di Sulawesi Tenggara, mulai dari Kota Kendari, Kolaka Timur, Kolaka, Kabupaten Raha, Konawe Utara, Ponsel, semuanya berdatangan di sini karena iya ada undangan kan dari Gubernur Sulawesi Tenggara. Jadi sekarang ini Kota Bau-Bau ya sedikit lebih ramai dibanding hari-hari biasanya. Karena bertepatan juga dengan acara hari ulang tahun Sultra ya. Bisa lewat situ juga sih sebenarnya. Ini bukannya kantor pariwisata bukan ya? Hah? Ini
kantor apa? Pariwisata ya? Bukan. Anu pariwisata ini. Jalan terus. Ini ngapain ke situ? Sinilah. Terus. Ih, bagusnya mi sana he. Kenapa lagi itu? Capek deh. Ada juga. Katanya mau ikut boleh digendong. Ayo sini, kakak-kakak pirmain tante nah.